Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama kita sentiasa bersyukur ya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pagi ini pagi Jumaat nah yang berada ni pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati hidup kita dan melanjutkan usia dan umur kita sehingga kita dapat sama-sama menghayati pula pada tahun ini dan bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana menjadi impian ataupun cita-cita bagi orang-orang salihin, bagi orang soleh, bagi orang-orang yang suka dan kasih kepada kebaikan. Ya baghi al-khairi aqbil, yang mana Nabi SAW cerita dalam satu hadis kudsi, akan adanya malaikat memanggil setiap pagi pada bulan Ramadan. Ya baghi al-khairi aqbil, yang suka buat kebaikan dah silakan datang atau silakan terima dah bulan Ramadan. Wa ya baghi al-sharri aqsir, dan orang yang suka buat kejahatan dah bertilah. Mana kebaikan yang ditunggu-tunggu nah oleh hamba Allah Taala digandanya pada bulan Ramadan. Sebab itulah menjadi bulan yang paling dikasihi oleh segala orang-orang salihin, dan mereka sentiasa meminta wa balighna Ramadan, minta supaya panjangnya umur mereka supaya dapat mereka itu hidup sampai pada bulan Ramadan yang tak akan lama lagi lebih kurang 40 hari lebih yang akan menemui kita dalam sekitar 40 hari lebih lagi. Jadi alhamdulillah lah demikian, itulah orang panggil rahmat serta kasih sayang Allah Taala. Allah Taala kasih, Allah Taala beri peluang pula oleh sama-sama kita dapat menghayati dan dapat berbekal dengan bekal akhirat yang akan tunggu kita pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah sekali lagi kita banyak bersyukur kerana Allah Taala memberi keselamatan. Keselamatan, kesejahteraan. Umat kita ni kalau kita kecek masalah bala bencana alam ni, kebanyakannya dalam kawasan kita ni musibah jelah. Musibah. Kerana kita tidak pernah mengalami kemusnahan yang berbentuk bala bencana alam ni yang kuat dan yang dahsyat yang menyebabkan kematian begitu banyak seperti mana yang berlakunya pada negara-negara yang lain. Mak kita sutrik agak selebah dan selebah dan ujel bak dan kawasan itu seleh sehingga belakang-belakang ni lebih dahsyat pada dulu lagi lah. Kalau sekadar dulu kita dengar berita selebah situ dah seminggu 4-5 hari, seminggu 2 minggu gitu lah dah selebah punah barang lah rumah. Tapi belakang-belakang ni bukan sekadar selebah dah, mak kita pun dah ada sehingga dah rumah-rumah itu ditiup ataupun diheret oleh hujan, diheret oleh air dah bawa pergi habis rumah-rumah dah sebagaimana berlakunya di kawasan Golak, kawasan Munduk dan sebagainya. Itu pun dia panggil
sebagai bala bencana lah, bala bencana alam, dan yang menjadi perkara, satu perkara yang sentiasa panggil landakan dalam kawasan kita khususnya. Tapi tidak sekuat seperti apa yang berlaku di negara-negara lain. Seperti mana negara Turki sekarang dan dengan negara Suria. Ialah berlakunya gempaan bombing. Kita tengok berita belakang. Allah Taala ayat dalam Al-Quran, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutuskan dengan tanda-tanda kekuatan kami ataupun dengan tanda-tanda kehancuran itu melainkan takhwifa. Mereka untuk menakutkan kamu. Ajar orang panggil Allah Taala memberi amaran. Kita tengok dalam berita tu, gempaan bombing tu, pameran sansatian dia tak mana 7.9 ya. Cecut hok liter. Dalam masa beberapa minit saja. Menyebabkan bina air, bina air tersung gapo semua 10 lapis, 45 lapis, 20 lapis pun. Ada yang rutuh. Ni orang panggil kekuatan manusia ni, walaupun kehebatan setara mana, kekuatan di segi ilmu, kekuatan di segi ramalan cuaca, ramalan cuaca raya atau nak hujan sikit, nak hujan hari tu namfun banyak tu, akan datangnya angin ribut kuat, adanya setani turut wat lensan setian, hak dunia pun ada, berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari mengikut orang panggil terkajian-kajian alam sekitar. Tetapi manusia tidak mengetahui juga, manusia tak boleh menentu, tak mengetahui bahawasanya masa sekian-sekian nak berlaku gempaan bumi. Walaupun ada orang panggil kata satani duk turut wat, mana rangsang setian yang berlakunya dalam tanah ataupun dalam bombing, tai pun piulong ni ada, di Amerika ada, di kawasan-kawasan tu berlaku 7.6 dalam masa beberapa minit, tetapi dia memusnahkan berkurang 10 bandar di negeri Turki, 10 bandar lebih. Lepas tu masuk juga negeri Suria, kerana yang berlaku tu hampir-hampir sepadan Turki dengan Suria. Dan menyebabkan kematian kemarin ni tak kurang daripada 12,000 dah. Akar kematian bahkan akan tambah lagi. Kerana baru duk cari mayat. Yang duk di bawah-bawah binae. Yang rutuh saat ni. Rutuh dan yang sakit dah nak rayak lah. 30,000, 40,000 memanglah. Puluh bandar ni bukan dia sikit. Tapi orang panggil satu di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bina air tu bukan semua rutuh. Hanya beberapa bina air dan kawasan tepi dia dah tak rutuh. Setengah kawasan tu tengah tak rutuh, hak tepi dia rutuh habis pun ada. Mungkin kata rutuh semua habis tak. Ada 2-3 buah rutuh, hak keliling dia tak rutuh. Ada setengah tempat hak keliling tu, tengah tak rutuh, hak keliling rutuh, macam-macam. Runtuhan tu. Jadi ini di antara perkara yang Allah Taala nak panggil ajar supaya manusia menakuti. Belum daripada datang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Belum datangnya gempaan yang hancur dunia ni. Tu 7.9 ya. Hak berlaku tsunami dulu, berlaku tsunami ni ya berlaku gempaan dalam laut. Apabila berlaku gempaan dalam laut, maka dia akan timbulnya kerniak tsunami. Hak berlaku di Jawa dulu. Berlaku gempaan di dalam Mahasamud, dalam laut. Repoh piul air tu. Maka menyebabkan berlakunya tsunami. Tu lebih 8 poin lebih atau 9 tak ingat. 8 poin lebih tu. Memang lebih tinggi daripada 7 ni. Ni 7 ni. Kalau 8, 9 ni
boleh dia rutuh lebih. Kalau 9 poin lebih ni, gepak dia ni, dah kuat dan sasatian dia ni, maka berlaku pula lepas pada tu, orang panggil, yang panggil zilzal irtidadiyah, bahasa Arab, ataupun hazzah irtidadiyah ni, aftershock lah, berita-berita panggil aftershock. Hak kacak sementara-sementara tu, panggil aftershock tu. Nah, belum berlaku gepak bombing ni, ya ada aftershock dulu. Ya tu kita nak tengok gambar tu. Nah, tapi yang berlaku waktu malam, subuh lah pukul 4 lebih-lebih tu berlaku awal sekali. Ni orang panggil di antara alamat qiyamah yang Nabi kita sebut akhir zaman ni, tukhsiru zalazil. Dan banyak akan timbulnya berlakunya gempa bombing. Eh, negeri Turki bukan awal pertama kali berlaku, bukan berkali-kali. Ya, berkali-kali berlaku gempa bombing. Dalam sejarah rekod Turki ni, pada masa dulu pun pernah berlaku yang lebih kuat. Tapi pada masa berlaku di masa dulu tu, dalam satu keramaian askar, satu keramaian askar yang orang panggil buat keramaian di tepi laut. Keramaian berdecok macam-macam lah pada masa tu tu. Dan kerana Islam hape-hape diruntuh, dan apabila runtuhnya kerajaan Utsmaniyah di Turki, maka diubah oleh Mustafa Kemal Atatürk, ubah menjadi negeri sekularisme. Negeri bentuk sekular ni, bentuk apa namanya, becek tubik di antara agama dengan pemerintahan. Nah, mana sebagai rupa agama ni tak sewa ada. Nah, supaya komunis jugalah. Sebagai bentuk agama ni tak sewa ada di Turki. Dan dia memerangi sungguh Turki ni, memerangi Islam sungguh. Nah, ubah tu ubah ni. Sehingga rakyat dia 2-3-40 tahun selepas di zaman pemerintahan dia ni, dia syibu-syibu hape nak tidak ada agama dah. Dia hanya agama ni terlekat di memucak sah. Tu pun telah lah memucak orang Turki pada masa tu. Dah, syahadat la ilaha illallah tu telah lah. Orang lain tu tak kena rakyat lah. Baca Quran pun tak boleh, mengaji tak boleh, sekolah agama katuk, masjid katuk, tukar masjid jadi tempat pera anjing, macam-macam, tempat pera babi. Itu negara Turki pada masa tu. Maka timurnya satu masa tu waktu perayaan askar tu, dah macam-macam lah, Arab, Dacok, Retina, Telanjik, macam-macam. Maka setengah daripada jeneral masa tu tu, dah ambil Quran ni, dah buat hina terhadap Quran. Dah buat hina terhadap Quran, sehingga ada lah di kalangan jeneral, di kalangan askar-askar tinggi-tinggi yang ada, masih ada lagi orang panggil tak iman, masih ada lagi ketakutan. Dia itulah yang rakyat cerita. Dah dia lari tubik. Tidak habis tidak tunggu wisuda ngalir. Dah dia tak boleh nak duduk. Tak tak hati nak duduk kerana di dalam majlis yang melakukan kehinaan yang dahsyat terhadap Islam, terhadap Quran. Lalu dia lari tubik. Dia akhirnya tak ada siapa cerah. Ya Allah Ta'ala berlaku buat gempa bombing. Ya, gempa bombing di situ selalu. Itu benda yang telah dicatat di dalam sejarah gempa bombing di negara Turki. Tapi apabila berlakunya sekarang, dah kemarin 2-3 hari, 4-5 hari kemarin ni, ya, itu menandakan Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat lagi, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. Dah, kata oleh Muhammad bahawasanya Allah Ta'ala itu kuasa di atas nak utuskan atas kamu itu akan azab sebelah atas ataupun sebelah bawah kaki kamu. Dah, maka apakah azab sebelah atas ni? Dah, kita mendengar hadis yang nak tafsirkan ayat ni, hadis Jabir daripada Jabir Ibn Abdullah, dia riwayat pada Nabi SAW bahawasa apabila turunnya ayat ni, atau yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Tu ayat ni Nabi raya. Dan Nabi kata apabila lama nazala, apabila turunnya ayat qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum adzaban min fawqikum, maka Nabi kata a'udzu biwajhika. Dan Nabi minta berlindung Allah Ta'ala, dan aku minta berlindung dengan wajahmu.
dan dengan kemuliaan mengenai wajahmu lah. Jadi minta jauh daripada azab yang akan turunnya di atas. Dan apabila ayat belakang pula, wa au min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah kaki-kaki kamu, Nabi juga kata a'udzu biwajhika. Nah, a'udzu biwajhika. Maka dah gapura azab sebelah atas ialah as-sayhatu wal hijaratu war rih. Dan azab hok turun sebelah atas ni termasuknya dah kilat. Nah, kilat. Dah kilat yang kuat, dah bakar kadang-kadang. Dah. Kilat dan juga ujian batu. Nah, mari lah atas belakang tu. Dah, sempat turun ujian batu. Dan juga angin ribut intan bilion dah payu tu kuat belaka dah gelak di sana dah gelak sebelah atas turunnya payu ribut tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha. Apabila turun payu kuat ni, dia juga memusnahkan bina'a dah habis, dia pupuk tiuk ni ogi habis dah apabila turunnya payu tu sebelah atas. Adapun sebelah bawah kaki kita ni ialah al-rajfatu wal-khasaf. Gempa bumi ni lah. Dan pecahnya tanah. Dan pendin pecah. Dan gempa bumi. Tu hok mari bawah tanah. Dan sama ada gempa bumi ataupun pecah di tanah ataupun dalam laut. Dan dalam laut tu ia akan tubiknya tsunami. Dan terkenanya dengan kelenjak tsunami apabila berlakunya gempaan di patak laut. Nah, berlaku gempaan di patak laut. Dan walaupun rumah kita, kita kira rumah kita dah selebah gitu ya, kita duduk sini ni dah tak pernah berlaku benda-benda lagu ni, tak ada pernah rekod dah 100, 200 tahun, 300 tahun, tak ada lagi dah rekod ataupun pelawat kata berlakunya gempaan bumi. Kita pernah dengar dulu dah yang berlaku gempaan bumi di Burma ni, rang sansatuan dia tu siapa bakar. Dah tapi kocak tak kuat lah. Dah orang duk bakar tu berasa. Berasa kata rumah tu sengit. Rumah tu berasa terkacak. Dah, barang atas meja kacak dan sebagainya. Tu berlaku di Burma. Dah bukan dia dekat berapa ratus kilo, beribu kilo lagi. Dia atas kuat beribu kilo dia makan. Dah, maka dan mudah ya Allah Ta'ala nak hancurkan satu-satu tempat ni. Bilbagi kita ni kawasan lebih dekat sekali dengan laut kita ni. Dan tak ada siapa yang wijamin dia kata benda apabila tak pernah berlaku dia tak akan berlaku. Dulu berlaku dalam laut Andaman kan. Kawasan Andaman. Dan kawasan sebelah le Andaman. Bukan sebelah le outside dah. Dan berlaku dulu kawasan sebelah le Andaman di Pulau Jawa dulu. Dan di Sumatera dulu saya tengok kawasan Andaman mah kita tu pun dah timurnya kelenjak tsunami dah di Panga, di Kerap, di Phuket, di macam-macam lah sebelah sana, sebelah Ranau mana dah kematian ada banyak ramai juga lah dah yang melandakan kawasan-kawasan di tepi-tepi laut. Kita di sebelah ni tepi laut juga ni dah. Kalau berlaku gempa bumi dalam laut Altai ke, dalam kawasan laut Indik ni ke dah, dia timur juga tsunami. Dah kita ni tak apa skala dengan laut kan. Kadang-kadang kelenjak tsunami sampai berpuluh kilo dia makan kawasan tu. Dah naik tinggi sampai 3 10 meter ke. Dah 5 6 meter, 10 meter, 3 4 lapis rumah ke tinggi dia tu. Dah dia makan kekuatan air dia tu. Dah habis kat kita sini ni, rumah kita kayu gini ke. Dah metal ya harap ginya. Nah, dia kata walaupun kadang-kadang kita terasa kata jauh benda tu, jauh tak akan berlaku tempat kita, tapi semua tu Allah Ta'ala dah tunjuk sebagai takhwif. Sebab itu tak syak lagi bahawasa apabila hasilnya gempa bumi di mana sahaja, itu adalah tanda yang Allah Ta'ala untuk nak memberi penakutan kepada hamba dia. Nah, supaya hamba dia kembali kepada Allah dan meninggalkan segala kejahatan dan syirik. Nah, tapi yang nasib baiknya bagi orang Turki, ya, orang Turki ni yang nasib baik sikitlah. Walaupun berlaku gempa bumi,
dan disebabkan kerajaan dia tu kerajaan yang tolong rakyat, dan kerajaan dia ada orang panggil ada duit kaya. Negara dia sekarang tu kaya, dan negara kaya berhadapan pemimpin dia tu pun orang ada Islamik lah, mana ada kefahaman Islam. Dan Raja Tayyip Erdogan ni dan termasuk pemimpin yang jaya di dalam membangunkan negara Turki baru. Nah, maka nasib baiklah rakyat Turki, walaupun walaupun mana dahsyat rutuh semua dan kematian dan sebagainya, tapi pihak kerajaan memberi orang panggil kata jaminan dah. Ya, Raja Tayyip Erdogan dah memberi jaminan dalam masa setahun dia akan bina kelip semula dah rumah-rumah tempat-tempat duduk bagi orang yang tidak ada rumah. Kerajaan tanggung 100%. Dan masa dalam masa setahun ni dia akan bagi setiap keluarga tu 10,000 lira sebulan. Kalau tak ada kerja, mati, anak jatuh, semua ni dia akan bagi dia 10,000 lira sebulan satu keluarga. Dan kalau tak tak seduk dalam kemah, nah bagi rakyat mana hak orang panggil kata sedia untuk pindah hidup di hotel, nak hidup di hotel. Allah dah. Kerajaan kaya ni dah boleh buatlah. Dan kerana itu adalah benda orang panggil bencana dan tidak ada siapa yang ingin nak. Dan tapi apabila cubaan Allah Taala dah, dan kita sebagai kerajaan dan sebagai pemerintah kena orang panggil kata kena sokong, kena tolong dengan segepalah, dengan secepat mungkin. Dan tu tak apalah berlaku pada negara yang ada kekayaan. Dan tapi kaya, walaupun kekayaan pun dia juga dah mesti menerima pertolongan daripada negara-negara luar. Dah banyaklah sekarang ni negara-negara Arab sendiri pun dah wagi makan ni. Tapi yang dahsyatnya hak berlaku di Suria. Suria ni dahsyatlah. Dah tak sama dengan Turki. Karena Suria pak kawasan tu ya dua pemerintahan Suria lah ni. Dah duk bawah KJS segulungnya duk bawah KJS, saya telah panggil tu duk dalam itipun amnat hak KJS. Lepas tu satu bahagian lagi duk di bawah itipun Fort Faikan hak duk berlawan dengan KJS. Dia panggil KJS pun dahsyat dah. Dah duk berlaku perang dah, maka berlaku lebih-lebih lagi masa learning ni masa musim sejuk di negeri Suria Turki, musim sejuk. Dan musim salji panggil. Sebab kita tengok rumah-rumah tu ada salji rutuh kan. Lah ada salji, sungai kawasan tu ada salji. Ya, semua kawasan tak saji tapi musim sejuk orang panggil. Dan kalau tidak rutuh rumah, tidak ada zilzal pun masih dahsyat dah dia hidup pada dia. Sejuk. Dan api tak ada, nak panas tak ada di Suria. Dan negeri Syria kita nak pergi semua lah. Kat Washington tu ada semua lah kontrol untuk Suria 10 juta dan setahun nak pergi buat khidmat, buat apa tak ada semua. Lebih-lebih lagi tahun ni. Ya, tahun ni berlaku pula di tempat-tempat yang nak pergi, hak sejuk, hak apa tu. Berlaku juga gempa ambomi. Maka nasib rakyat Suria tak sama dengan nasib rakyat Turki lah. Dan nasib rakyat Turki ada kerajaan, ada pertolongan, ada gapo jaminan. Dan kerana dia sudah jaya dah pada 2-4-5 bulan dulu. Dan kerana berlaku juga di Turki panggil selebah hujan, lebak selat habis dan rumah-rumah. Dan maka kerajaan bina kelip semula dan masa sekarang. Dan buat bina lebih comel pada hak asal lagi, dia bagi cuma terhadap rakyat dia. Dan hak mana orang rutuh rumah, tidak ada tempat duduk apa semua, dia buat semula. Dan masa setahun sudah, dan mereka itu boleh klik mai duduk dalam apartmen hak kerja dia buat. Hak ni pun dia berjanji 10 setahun juga. Dan dalam setahun 10 bandar. Dan duit tak sahih. Ngut peraman kerja tak usah tanya kerja. Dah kemarin dia kecek dalam sapa. Dah kasai lah Presiden Raja Tayyip, dia marah kepada semacik sapa tak mari becu. Dah panggil warak, dia panggil sebagai terak becu warak dua lah. Untuk nak panggil peramah, untuk nak bincang dalam sapa ni, nak tolong rakyat. Dah ada lah dalam sapa tu. Sebab sapa mah kita lain tak nak kecek lah. Kita tu sapa duk lalu nak hari dah. Maka dia marah benar dari sapa mari. Dan saya ngaya kata fok nawak ni fok putih lah. Hak mu duk makan gaji tu, mu tak mari kerja ni, dia haram mu makan gaji dia tu.
kerja pun kena mari, mari royak kesusahan rakyat. Tapi panggil becung siapa, adalah sesungguh parti tu tak mari. Nah, kalau hak parti dia ni kalau tak mari, parti dia tak apa, parti dia ada. Mana semakcik dia tak mari, kalau tidak ada keuzuran gapo, dia akan dena. Nah, marah nama. Sebab dia kata fok kita ni dok makan duit rakyat ni. Ni kerja yang bagus. Nah, samnek kata dia ni dok makan duit rakyat, patut nak kena buat kepada rakyat. Pemak kita lah deh. Lah ni ni putai mai dok sembah rakyat belaka lah ni ni. Di situ assalamualaikum, sini assalamualaikum. Balasah masjid pun penuh belaka musim ini ni. Dah berderu, fok dia berderu penuh subuh pun mari. Dah, masya-Allah, makan sembah rakyat kalau kau tahu sembah. Dah, musim sembah rakyat kau panggil. Patu bom musim dia jadi rakyat sembah dia pula. Nah, tu kan. Patu timbullah mak kita, tak nak kecek lah mak kita. Tu labuk corruption ni tak nak kecek lah. Labuk risuah, labuk duit tak nak kecek kerana rakyat tu nak-nak tu dah. Dah apabila putih rakyat nak duit. Mak kita tak nak kecek. Patu kita tak boleh katalah. Dah putih corruption kerana rakyat tu corruption dulu lagi. Dan apabila rakyat corruption dah, KJL kena corruption masa dia dah. Dan ya, masa dua-dua tu dia kosik dua. Dan rakyat pun suka, pihak KJL, pihak orang nak jadi putih pun dia suka, mah kita. Tapi dia Turki ni tak sama. Dan jadi masya Allah, dan KJL Allah Ta'ala, KJL yang baik, yang bagus di Turki ni, masalah Jatuh Tayyip Abdurrah ni, dan berjumpa pahamal dia, orang marah benar. Dah mana tu dia kecek gasai murih benarlah kepada sosok tak mari kerja. Ha, masalah tak mari becung, tak mari kerja lah. Dah becung nak kecek hak rakyat susah, rakyat nak susah setara ni mu tak mari. Ha, tu dia marah benar. Dah dia marah benar. Dah tu adalah orang kita cara-cara dia tu. Tapi nak kata itulah orang nak jadi pemimpin. Dah orang nak jadi nak calon diri jadi pemimpin. Dah kena usaha tahap tu. Nah, tahap kata kesusahan rakyat tu. Dah. Walaupun dia jadi pemimpin ni puluh-puluh tahun dah. Dah presiden Turki ni. Dah, tapi kekayaan dia tidak ada. Ada kereta sebuah mesti ada BMW ke apa kereta dia. Adalah sebuah jadi pemimpin dah. Rumah pun dok rumah apartmen gitu. Dah, tidak ada kekayaan dia. Kalau dia nak kaya supaya orang lain, maka negeri dia ni kaya lah ni. Baru ni dia buat satu bina air Pentagon. Bina air kasuang Kalahum dia buat besar. Dah, lebih besar pada Pentagon Amerika lagi. Dah, kasuang Kalahum balik lagi Amerika ni, dia panggil Pentagon. Pentagon Kalahum ni dah, dia buat jenis bulat. Maka Turki buat lagi tu juga. Kasuang Kalahum dia lebih besar pada Pentagon Amerika lagi. Baru buka apa hari baru ni. Dah, resmi pun. Pet samnangan Pentagon, samnangan kasuang Kalahum hok Turki. So. Samnang apa tu? Stamnia patana tipri buat so. Kayo. Patu dia buat sanam bin hok terbesar di dunia. Baru mano program masyruk bangun di na Turki ni Allah. Mano benda yang luar biasalah masa dia ni. Dah buat bina ni luar biasa. Sanam bin hok paling besar. Semua tu hok paling besar belaka yang dia laku sebab KJL ada modal. KJL tidak ada corruption. Kaya. Dan apabila KJL tidak ada corruption, segala duit yang masuk ke KJL, gapo masuk ni dia banyak duit dalam kelang dia banyak. Dia boleh buat. Dan nak tolakit gapo. Dan kita kecek ya warak hencat. Warak hencat boleh pun ni gip polisi, gip polisi. Dan pukul gambar awak tangan lagu tu, ngutrap kongkuan gip polisi. Bahasa saya panggil gip polisi tu. Dan mana ngut rap kongkuan jadi atipadi jadi gapo KJL ni besarlah masalah kerajaan ni perongsai pak rak ni. Dan saya tak ada semua lah. Dan kena buku gambar awak ni. Buku gambar awak guna semua lah tepek. Tepek gitu ya. Dan kita ngut peramal 10,000 itu je lah. Wah, so kerungkan. Wah, tiap kerungkan tu pakai duit kacik semua tak cukup. Ya, nugi polisi. Dan lepas tu boleh nombor satu. Kesuang apa baru ni Utaya Hencak tu boleh mau satu. Bapa Cawirangwan dijem. Dia kata perongsai pak rat tak ada risuah, tak ada apa. Akhirnya jepul dalam meja 4-5 juta duit. Mari mana risuah tu pun dah jadi main tak jadi salah tak gapo tu kerja negara sia. Ah tu rada ati padi ya. Pasal rada tinggi pada tu tak tahu. Batu satu nuingan ya. Pas semua rakyat kata tok nuingan tu buat lagu ning belaka kerja sia. Allah berapa tak tahulah. Dah
rishwah yang timbul di negara kita ni. Tetapi negeri Turki zaman ni di mana tidak ada rishwah, mana payah benarlah. Dia buat kerja kuat benar. Tu dia ada ngupah banyak. Dan walaupun berlaku kesusahan rakyat dia ni, dia ambil cara, dia ambil padu. Dan insyaAllah Ta'ala tu, mana bala Allah Ta'ala tu memanglah tidak ada siapa. Ya bala ni tak kira kerajaan Islam, kerajaan tak Islam. Nah, apabila timpa bala, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Nah, zalim khas, bukan terkena pada orang zalim. Dan memanglah ramai lagi rakyat-rakyat yang berlaku zalim, kejahatan, maksiat tu memanglah. Tapi apabila turunkan bala ni, Allah Ta'ala tidak pilih pada rakyat yang zalim saja. Tapi belakang-belakang ni kita tengok kembali dan negara Turki, rakyat-rakyat dia tu kembali banyak dah kepada Islam, dah tak sama dengan zaman dahulu. Dah orang perempuan gapo banyak pakai hijab, masjid-masjid dipenuhi dengan orang semayer, budak-budak ngaji Quran, hafiz Quran. Seluruh negara dia tu mulai ada perubahan tak serupa dengan zaman-zaman dahulu. Dah tak serupa dengan 40 tahun, 30 tahun dulu. Ya baru klik kembali ni sekitar 20 tahun, 30 tahun belakang ni ya. Dah baru mula buka sekolah agama, klik semula ngaji agama, ngaji Quran agama, bebas di segi agama, kerja wingup pelama agama apa, mulai daripada berkurang 20 tahun belakang ni ya. Dah belum pada tu kok dahsyat benar di segi agama. Dah terpaksa mana teruk benar terhadap agama, sehingga orang perempuan pakai hijab, seorang perempuan tina jadi putin ratadol pakai hijab masuk dalam sapa ni terlucuk. Terlucuk sama cik sapa. Form demo san tak sing kata salah undang-undang tak ada jadi sapa. Sepama kita lah. Dah jadi putin boleh putin dah. Tapi demo form salah tamanun. Dah kata salah terhun ke gapo apa tanah tahu. Terlucuk. Dengan sebab pakai hijab salah undang-undang. Allah. Tapi Allah Taala bagi anak dia dua orang anak dia perempuan seorang tu dia lagi hidup di negeri Amerika. Ngaji di London ke Amerika, ngaji bahasa Inggeris atau apa, anak dia pandai bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Akhirnya anak dia seorang hak adik tu ambil jadi tim periksa hak Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dia terjemah dia, pelai bahasa dia. Lagi negeri Arab, negeri Amerika, negeri perempuan ni, tina anak dia. Seorang lagi hak kakak dilantik jadi tut di Malaysia. Jadi tut hak Turki di Malaysia. Betina anak dia pakai hijab dua lah. Tak jadi tut di Malaysia baru ni. Jadi tut Malaysia. Tut pertama orang Turki betina yang pakai hijab. Ni kembali klik semula. Mulai kembali walaupun ramai lagi dia dibakar tut Turki tak pakai hijab dah. Dia tak ada paksa kerja bukan terpaksa dah. Tu pilih eh. Kerana dia pakai dustur bukan terpaksa dah, tak paksa. Hak mana tak saya pakai hijab. Masalah. Tapi tapi banyak orang kembali kerana ia tak ada paksa dah undang-undang dia bebas. Maka tukar undang-undang semua ni menjadi hak bebas lah, makna orang tak pakai hijab lah, apa tak pakai. Bukan terpaksa dah lah, tak ada paksa. Cuma dia terbiahkan generasi baru. Yang pelik mari saya tengok satu kedai besar mak kita kalau panggil gak sepengah bisi lah, kedai besar ni jual barang makan semua. Lah bagi makan bagi apa pun kita kata big C lah kita kata besar. Tu kedai tu dia kata buat mu ambil lah barang lah kedai aku yang tinggal walaupun so pun yang tinggal ambil gi bagi semua. Suhu dia bakal ambil boh letong. Semua barang lah kedai dia boh letong bagi bagi kepada orang yang kena gempa bombing. Allah ya tersapa hati lah orang dia. Ada peniaga besar-besar tu sapa hati. Peniaga besar tu walaupun habis barang tu ya order barang semula mai pula lepas pada ni. Mana tu hak agak tambah sebagaimana kita dengar kisah sahabat Abu Bakar dulu dah. Dia apabila boleh duit habis dia wui. Sepan ni dah. Dah ni pun yang berniaga hari tu habis hari tu dia ambil. Tapi dia ada modal lain bukan kata Abu Bakar ni habis harta dia. Dah kerana orang berniaga hari ni boleh semua kalangan modal, kalangan laba dia wui habis hari ni. Ada yang berniaga lain pula. Bukan maksud tu dia wui ni tak ada sikit apa dari rumah dia. Dah hari esok dia ada yang lain mereka. Tapi hari itu tu dengan modal, dengan gapo harta ada di sisi dia pada hari itu tu dia bagi habis. Supaya kita tengok ni ada orang buat di zaman kita ni. Masya-Allah dai. Kita ingat tak benda ni berlaku di zaman sahabat ya. Dan tapi ada juga berlaku di zaman kita dan ahli-ahli peniaga yang sapa hati. Dan bukan dia sikit tu kedai dia besar. Dan kedai besar barang tu suruh ambil bostom habis. Jangan tinggal walaupun sekeping dia kata dalam kedai dia.
dia suruh pergi kepada orang hak kena rutuh bumi, gempa bumi. Ha, ini panggil di antara ada benda-benda yang berlaku. Dan kita di sini pun, dia walaupun kita jauh ataupun kita tak boleh nak tolong, tapi saya rasa mesti adalah dari pihak KJL kerana naik sendiri pun rakyat nak tolong. Dia boleh hadir cula, boleh hadir majlis Islam akan pungutai lah, boleh hadir lah kemungkinan dan memang insyaAllah. Tapi yang dia lama sikit lah, boleh hadir sehari dua hari. Ya, sebenarnya hari ni hari Jumaat dia kena tubik dah cula gapo dah hari kot panah ni. Dan rakyat pun tengah tengok molek dan minta lepas masjid dekat. Ha, tapi hak wide channel tu ada dah. Ya, tubik buka dah. Tak ingat bila ya buka. Rabbi Cak semua dah suria tu. Tapi dengan sebab gempa bumi ni ya wak dulu. Nah, maka kita di sini sekurang-kurangnya kita berdoa dan berdoa selamat. Dan kalau kita kuasa nak tolong, contoh mana kita rasa harap dan orang mana, seungkar mana tak tolong, kita ada sikit sebanyak sekolah wakil sore. Nah, beri pertolongan. Dan kemungkinan pada hari ini kita boleh tolong mereka. Dan satu masa dan kita juga perlu pada pertolongan mereka pula insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah telah selamat kita insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah. Syedulillah, ilham, tastafirullah.